sedang jalan-jalan ke kuburan. Sedang ke kuburan, guys. Tuh. Ada Aurel. Oh, ada Puja. Mau ke kuburan. Namanya juga nih. Nah, gigi ngacol. Kita mau ke makam bapak ya. Biasa tradisi pulang kampung itu kita mau ke makam. Itu si Repa. Kuburan bapak. Jadi setiap daerah itu memang adanya berbeda ya. Kalau di Sumatera ini wajib ke makam kalau buat datang dari kota. Ini repot namanya. Waspa. Assalamualaikum, ahli kubur, Bapak Arwan bin Husni. Ini anakmu datang dari Jakarta, jauh-jauh dari Bandung. Apa yang jua? Arwan bin. Namanya Waran, Waran yang itu. Lah, wak kasih ade kamu ke Waran. Kan ambil, aku ngambil. Biar enggak makan ada. Hah? Juga lagi kurang curian nek nangku. Mana kan ae? Nek curian nek nangku. Aduh, dene. Mang Yan nga. Iya. Kan ngene. Lah aku lek kau. Lah ileh lek karang ge ngeset lek. Set dengan lek. Ame aduh nikah ne. Lek pasal ber prerel ngelak ae. Kita mau nikah. Nah, sekarang kita mau ke makam adik ya, saudara. Adik saya yang laki-laki. Ini keponakan saya semua nih, badannya gede-gede, makanya logo. Iya, yang di belakangnya makanya logo. Gang. Ini ada. Yang pakai baju kotak-kotak makannya dikit, tiga pinggan. Meninggal. Jadi di sini tuh kalau orang meninggal benar-benar dihormati. Apa harus ini? Haji Rusni binti Cak Mamat. Hah? Dosia ya. Ngatam main ini nih. Jadi sini istimewanya tuh kuburan ya, ada air gede tuh, ada air sungai. Enak banget pokoknya. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah ya, bahkan meninggal cukup perbaiki akhlak, akidah dan ini aja dah apa namanya tuh sifat kita di dunia. Intinya perbaiki hidup. Ibu saya paling depan tuh. Thank you.